dia ternyata yang menggolkan 2 gol melawan Arsenal dulu, coy. Ini luar biasa, mantul, bukan kaleng-kaleng ini. Mencetak sejarah, coy. Lawan Arsenal 2-0, coy. Gila. Yo yo yo, selamat datang di channel ini dan terima kasih sudah klik video ini. Tapi harus di subscribe juga dong. Subscribe itu gratis loh. Gratis alias free alias nggak bayar. Nggak bayar. Asik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Indorek TV. Ya, dan kali ini kita akan lihat 10 pemain bola paling legend dari Malaysia yang pernah dilahirkan di bumi ini. Waduh, mantap kali ya. Oke. 10 pemain terulung atau terlegend dari Malaysia yang pernah dilahirkan ke dunia ya. Siapa saja itu aku juga nggak tahu, coy. Mungkin kalian juga banyak yang belum tahu siapa saja itu ya. Karena ini legend, berarti kalian juga belum lahir, aku juga belum lahir mungkin ya. Jadi kita nggak tahu nama-namanya ya. So, mari kita lihat aja siapa saja 10 pemain bola legend itu dari Malaysia ya. Yuk. 10. Matlan Marjan diserap masuk ke skuad senior Sabah dari skuad presiden pada tahun 1989. Wah, sudah lahir 1989. Pemain Sabah pertama yang menjadi kapten untuk pasukan negara menentang Flamengo X1. Wow, ini kayaknya Flamengo X1 itu klub Eropa mungkin ya. Pemain Sabah pertama menjadi kapten timnas Malaysia ya. Menggegarkan dunia bola sepak Malaysia dengan menjaringkan 2 gol menentang England pada 12 Juni 91. Widih, dia berhasil menjaringkan 2 gol saat melawan Inggris ya pada 12 Juni 1991. Wow, siap. Berjaya membantu Sabah membawa pulang Piala FA 95 selepas gagal pada 93 dan 94. Oke, dia yang berjaya membawa Piala FA untuk Sabah ya pada tahun 95. Dia adalah pahlawan dari Sabah ini, pahlawan bola dari Sabah ini, Matlan Marjan ini ya. Mantap kali. Pada 95, beliau dan 5 pemain lain disabit kes rasuah dan digantung bergiat dalam bola sepak seumur hidup. Oh, dikabarkan beliau sekarang melibatkan diri secara sukarela bersama Sabah FA sebagai penasihat. Oke, dia menjadi penasihat Sabah FA sekarang ya, sukarela tanpa dibayar ya. Siap, mantap. Itu karena kecintaannya dengan Sabah ya. Mantap itulah. Beruntung Sabah mempunyai dia. 9. Zainal Abidin Hasan, beliau hanya pernah mewakili pasukan Selangor dan Pahang sepanjang karirnya. Oke, hanya bermain di 2 klub saja ya dia, Selangor dan Pahang sepanjang karirnya, coy. Menjaringkan hampir 200 gol sepanjang menjadi striker untuk Selangor dan Pahang. Gila, 200 gol sepanjang dia bermain ya untuk Selangor dan Pahang. Wih, mantap tuh. Menyarung jersey negara pada tahun 1981 dan menjaringkan 78 gol dalam 103 perlawanan. Dia masuk timnas tahun 1981 dan menjaringkan 78 gol dalam 138 perlawanan. Widih, luar biasa. Gila ini strikernya, luar biasa ini. Wih. 131 gol yang dihasilkan bersama Dolah Saleh sepanjang mewakili Selangor dan Pahang. Oke, siap. Kayak ada iras-iras itu ya, keturunan-keturunan India ya. Mungkin iya ya. Menjadi juru latih futsal selepas bersara pada 99 dan seterusnya membimbing pasukan U17 dan Sahzalan Muda. Oke, dia menjadi juru latih futsal ya 99, seterusnya dia membimbing pasukan U17 ya, timnas U17 dan Sahzalan Muda. Oke, siap. Dia masih berkarir di bidang sepak bola ya. Berganding semula pada tahun 2011 di Pahang sebagai juru latih dan merangkul Piala Malaysia pada tahun 2013. Oke, siap. 8. Hasan Sani. Wah, ini kayaknya lain orang Melayu asli nih. Digelar Lipas Kudung disebabkan kelincahan beliau membawa bola. Widih, digelari Lipas Kudung. Apa Lipas itu ya? Lipas itu ya, kalau bahasa Indonesia itu kecoa ya, yang hitam-hitam itu kan, Lipas Kudung. Kalau kudung itu apa? Aku nggak ngerti, coy. Karena kelincahan dia bermain bola. Wah, ini Messi-nya atau Ronaldo-nya Malaysia ini kayaknya ya, Hasan Sani. Mewakili Sabah dan juga Kuala Lumpur serta telah menjaringkan 91 gol sepanjang karir. Wah, Sabah ini punya pemain-pemain legend ya, zaman dulu ya, Sabah ini ya. Pemain-pemain legend banyak yang terakhir dari Sabah ternyata ya. Mewakili pasukan muda negara di umur 20 tahun dan dipanggil mewakili Malaysia setahun kemudian. Oke, dia sudah membela Malaysia pada umur 20 tahun dan setelah itu, tahun setelahnya dia mewakili timnas utamanya ya. Dengan James Wong di bagian serangan, duo dari Sabah ini amat digeruni sekitar tahun 70-an.
Tahun 70 bro ternyata bro. Gila 70-an aku belum lahir coy. Gila Sabah ya. Beliau menjadi wira negara membantu Malaysia layak ke Olimpik Moskow 1980. Oke siap. Beliau mewakili pasukan negara dalam Piala Dunia Bola Sepak Pantai 99. 7. Ini James Wong tadi ya, temannya tadi Hasan. Mendapat julukan nama King James atau Ahfuk dari peminat bola sepak tempatan. Oke. Ini keturunan Chinese ya. Pernah bermain untuk klub dari Australia Sydney Hakoah selama 2 musim dengan 20 gol. Pernah dipanggil Australia juga ya, keren. Mewakili Sabah pada 1976 hingga 1985 dan merekodkan 88 gol sepanjang karir. Wih, angka hoki itu 88 gol ya. Dengan kehebatan beliau di hadapan gol, beliau dipanggil untuk mewakili negara pada tahun 1976. Widih. Gol jaringan kemenangan menentang Korea Selatan menjadikan beliau hero negara pada ketika itu. Wih, Malaysia menang melawan Korea Selatan dan dia yang mencetak golnya, otomatis dia jadi hero ya waktu itu ya. Banyak peminatnya dari Malaysia, mantap. Wih, ini dia coy, sudah tua coy. Kedua-dua anaknya Ian dan Duncan mengikuti jejak langkah beliau dalam dunia bola sepak. Oke, tapi nggak terlalu kedengaran ya nama anaknya ya. Ini sudah tua banget coy. 6. Santokh Singh. Oh, ini keturunan India ini coy. Rakan seangkatan kepada Mohtar Dahari, Chin Aun, dan juga R. Arumugam. Oke. Anak jati Selangor ini hanya pernah bermain untuk Selangor FA sepanjang karirnya. Oh, dia adalah Selangor FA sejati ternyata ya. Pernah menjulang treble pada tahun 1984 dan mengumpul 9 piala Malaysia bersama Selangor FA. Wih, di banyak piala yang sudah dikumpulkannya ya bersama Selangor FA. Ya karena dia bermainnya cuma di Selangor aja coy. Pada 73, gandingan Chin Aun Santokh dibentuk oleh M. Kupan, jurulatih Malaysia, dan Gani Minhat. Gandingan beliau dan Son Chin Aun di bagian pertahanan dikatakan yang terbaik pada era itu. Oke, siap. Kini beliau menjadi jurulatih untuk pasukan sekolah di Malaysia. Oh, ini dia sudah tua nih coy. Mantap. Dia menjadi pelatih juga ya di Malaysia ya, pasukan sekolah ya. Sudah tua nih coy. 5. Son Chin Aun. Oke, kapten Melaka FA Malaysia, dikenali sebagai Tauke oleh rekan-rekan dan peminat. Kenapa dikenali Tauke? Tauke, bos mungkin dia. Dikabarkan beliau mempunyai lebih dari 252 penampilan untuk negara. Widih, gila. Paling banyak dalam sejarah dunia. Widih, gila Tauke ini ya. 252 penampilan untuk negara ya, membela timnas. Paling banyak dalam sejarah dunia. Widih, mantap betul. Diserap ke skuad negara di umur 21 tahun dan membantu Malaysia di Munich dan Korea Selatan. Oke, siap. 21 tahun dia sudah membela negara ya. Memakai jersey Malaysia. Gila, mantap orang ini Tauke ini. Digelar God of War disebabkan kepemimpinan beliau dan kehebatan mengemudi permainan. Mantap betul. Kayaknya taktiknya luar biasa di lapangan dia ini ya. Nah ini coy, sudah tua coy. Selepas bersara, beliau mencoba berjinak dalam politik dan bertanding pada tahun 1986. Oh, dia mencoba politik coy. Pada 2007, beliau dilantik sebagai pengurusi pengadil dan pengurus pasukan Malaysia. Oke, siap. Dia masuk ke bagian timnas Malaysia juga ya. 4. Chow Chee Kong digelar Asian Stainless Steel Gate ataupun Crazy Sword oleh peminat bola sepak di Hong Kong. Widih, mantap betul gelarannya. Dipanggil mewakili Malaysia U20 semasa berumur 13 tahun dan mewakili Malaysia semasa berusia 15 tahun. Gila. Masih muda banget ya sudah mewakili Malaysia ya, mantap kan kaleng-kaleng dia ini. Beliau memecah rekor Liga Hong Kong apabila menyertai klub Jardines dengan gaji sebanyak 2.500 HKD sebulan coy. Gila, gede banget itu zaman dulu coy. Beliau dinobatkan sebagai penjaga gol terbaik Asia sebanyak 5 kali oleh AFC. Widih, mantap betul ya, 5 kali penjaga gol terbaik Asia dinobatkan oleh AFC coy. Beliau diundi dalam kategori penjaga gol terbaik Asia abad ke-20 oleh wartawan dan bekas pemain. Siap. Aksi beliau bersama skuad negara tidak begitu cemerlang pada akhirnya bersara pada tahun 1985. Oh, pensiun dia 85 coy. 3. R. Arumugam digelar Spider-Man karena mempunyai tangan yang panjang serta teknik akrobatik yang menakjubkan. Oh, ini goalkeeper kayaknya coy ya. Digelari Spider-Man coy. Bermain untuk Selangor. Oh, Selangor ini juga banyak pemain-pemain bagus ya dari Selangor ini. Ini salah satunya ini, legend juga. Bermain untuk Selangor seawal 18 tahun dari 71 hingga 88 dan mempunyai hampir 400 penampilan. Gila. Dengan Selangor 400 penampilan coy. Mewakili negara semasa berumur 20 tahun dan mempunyai 169 cap. Mendapat tawaran dari Seiko FC Hong Kong pada 1973 dan Young Boys Bern Belgium pada 1981. Gila, banyak banget tawarannya ya oleh klub-klub luar negeri, gila mantap. Pada 1983 beliau telah menubuh satu klub bola sepaknya sendiri, Starbite FC. Oh, dia
mempunyai klub bolanya sendiri coy. 1983 dia membangun klub sendiri, Star Bright SC, tapi gak kedengeran ya, sampai sekarang sudah gak ada lagi mungkin ya. Pada tahun 1988 beliau terlibat dalam kemalangan jalan raya dan meninggal dunia pada 35 tahun. Dia meninggal coy, dia kecelakaan di jalan raya tahun 88, 35 tahun umurnya. Sudah almarhum ya. 2. Mohtar Dahari, nah ini juga orang Melayu kayaknya ya. Diberi nama julukan Super Moh karena kekuatan, kelincahan dan teknik beliau menjadikan gol. Wih, di Super Moh coy. Menyertai Selangor FA pada 1972 dan merangkul 10 Piala Malaysia, bermain 375 perlawanan dan 117 gol bersama Selangor. Gila. Selangor juga klub yang banyak mengeluarkan pemain-pemain legend seperti ini ya. Salah satunya dia ini. Gila. Mengetuai pasukan pilihan Selangor pada 1982 menentang Boca Junior yang dipimpin oleh Diego Maradona. Widih, Boca Junior ya coy, pernah ditantang tahun 82 oleh Selangor. Selangor versus Boca Junior, gila mantap betul. Diego Maradona, Maradona atau Maradiona? Maradona kayaknya coy ya, itu mukanya coy. Penjaring 2 gol semasa Malaysia versus Arsenal. Nah ini coy, ini ternyata penjaring 2 gol semasa Malaysia versus Arsenal. Dan 3 tahun kemudian beliau menjaringkan gol dari tengah padang dan seri 1-1 menentang England B. Widih, 1-1 menentang England B coy. Dia ternyata yang menggolkan 2 gol melawan Arsenal dulu coy. Ini luar biasa, mantul, bukan kaleng-kaleng ini. Mencetak sejarah coy, lawan Arsenal 2-0 coy, gila. Selepas bersara pada 1987, beliau menjadi pemain jurulatih untuk Kuang Yik Bang. Widih. Beliau meninggal dunia pada 1991 selepas 3 tahun bertarung nyawa melawan penyakit ALS coy. Oh, virus itu, virus ALS ya. 2. Abdul Ghani Minhad, pemain sayap two foot dari Negeri Sembilan ini diberi gelaran Raja Bola dan amat digeruni di zaman 50 dan 60-an. Wih, Raja Bola, Abdul Ghani Minhad. Pada 1955, Ghani dilamar Selangor dan impaknya membuat Selangor juara Piala Malaysia dan naib juara Asia Champion Club, sekarang ICL. Oke, dia diambil oleh Selangor ya, tahun 1955. Dipanggil menyertai skuad kebangsaan pada 1956, perlawanan pertama beliau berjaya menjaring 7 gol versus Kamboja. Oke, 7 gol lawan Kamboja ya. Membantu Malaysia menjuari pesta bola Merdeka 58, 59 dan 1960 di mana beliau mencipta rekor 34 gol dalam 9 perlawanan. Wih, mantap kali. Beliau pernah menolak tawaran untuk bermain bersama Cardiff City coy secara profesional, tetapi terpaksa menolak karena kecederaan kakinya. Oh, aku kira dia menolak karena enggak mau aja gitu. Ternyata cedera kakinya ya, Cardiff City coy. Pada 1962 beliau telah dijemput oleh pengurus Frankfurt untuk melawat Jerman di mana beliau dilamar oleh klub Hon dan Frankfurt. Widih, main di Jerman coy. 1962 ini klub gede semua, Korn ini dan Frankfurt, gila. Pada 1971 beliau menjadi pemain pertama yang menjulang Piala Malaysia sebagai pemain dan jurulatih selepas tahun menjadi jurulatih. Gila, keren ini, pemain dan jurulatih coy. Oke, siap. Itu dia tadi ya, 10 pemain terulung dan terlegend, paling legend dari Malaysia ya. Ternyata kalian sudah tahu siapa yang menjaringkan 2 gol saat Malaysia menghadapi Arsenal dulu itu ya. Itulah dia tadi orangnya ya. Wih, legend semua. Banyak pemain-pemain legend yang baru aku tahu dan baru mungkin kalian juga baru tahu pemain-pemain legend ini ya. 10 pemain terulung Malaysia ini, mantap betul. Untuk semuanya, mereka adalah hero-hero bola dari Malaysia ya, mantap. Dan membanggakan Malaysia dan membanggakan persepak bolaan Malaysia. Wih, mantap betul ya. Oke, jangan lupa sebarkan video ini ke teman-teman kalian, ke sosial media kalian, ke Facebook, Instagram, Twitter, dan jangan lupa juga aktifkan notification bell yang ada di bawah supaya kalian tetap selalu update setiap ada video-video terbaru dari Indorek TV ya. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe untuk channel ini. Dan akhir kata, peace, love, and respect from Indonesia. Ciao!